Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Norman bin Muhammad Norawi. Kita bertemu lagi dalam sesi ini bersempena Ramadan ini. InsyaAllah kita nak bercakap sikit dengan satu buah yang sangat popular dalam bulan Ramadan, iaitu buah kurma. Buah kurma sebenarnya adalah satu buah yang disebut dalam Al-Quran. Tapi dari segi sains, terbukti sebenarnya buah kurma adalah buah yang sangat berkhasiat tinggi. Buah kurma sangat tinggi dengan vitamin, mineral, antioksidan dan polyphenol. Di samping itu, dia juga sangat tinggi serat. Buah kurma adalah sangat nutritious. Adalah buah-buahan yang sangat nutritious. Dia mempunyai khasiat antioksidan yang sangat tinggi. Dia boleh membantu mencegah pelbagai jenis penyakit kronik. Samping itu, buah kurma juga boleh membantu mengurangkan masalah diabetes dengan menurunkan paraf glukosa darah sebabkan kandungan serat dia. Buah kurma juga bagus untuk mencegah masalah sakit jantung dan kardiovaskular. Buah kurma boleh membantu kita melawaskan buang air besar kerana kandungan serat dia yang sangat baik. Buah kurma sebenarnya bagus untuk wanita yang mengandung untuk memudahkan proses untuk bersalin. Kajian menunjukkan buah kurma, jika pengambilan buah kurma sebelum bersalin, dia akan memudahkan wanita itu untuk bersalin secara normal. Di samping itu, buah kurma juga bagus kerana ia adalah satu alternatif kepada gula yang baik. Kita boleh gunakan buah kurma sebagai pemanis gantian untuk menggantikan penggunaan gula. Buah kurma sebenarnya juga tinggi dengan vitamin E, vitamin A, vitamin B kompleks yang sangat penting untuk kesihatan, di samping juga vitamin C. So, ini kita amalkan buah kurma setiap hari sebenarnya adalah satu pemakanan yang sangat bagus, terutama dalam musim-musim puasa Ramadan ini, membantu memberikan tenaga kepada kita kerana kandungan tenaga di dalam buah kurma juga sangat tinggi. Ialah satu buah yang kecil tapi sangat kompak dengan khasiat dan tenaga yang secukupnya untuk kita berpuasa dengan lebih sihat. Pengambilan minuman yang dicampurkan dengan buah kurma, terutama dengan campuran 7 jenis buah kurma di dalamnya, adalah satu lagi kaedah yang sangat bagus. Di samping itu, kandungan probiotik di dalam teh kombucha ni adalah sangat bagus sebagai sumber probiotik kepada kita, dan serat dalam buah kurma akan bertindak sebagai prebiotik. So, kombinasi kedua ni adalah satu minuman yang sangat bagus untuk kesihatan dan boleh kita amalkan sepanjang kita berpuasa dalam Ramadan ini, insyaAllah. Profil kurma yang terdapat dalam kombucha Brew X Dr. Norman ni adalah jenis Mejol, Ajwa, Safawi, Mabrum, Sagil, Sukari dan Mariami. Digabungkan dengan Black Seed Resin dan juga Bonnie Honey akan menjadi sangat berkhasiat, sangat bagus untuk diamalkan sepanjang Ramadan, insyaAllah. By the way, jika anda ingin mendapatkan produk Bumcha Brew X Dr. Norman ni, dapatkan dikirim saya di Shah Alam dan juga di Melaka, dan juga stokis-stokis dan agen-agen yang berdekatan dengan anda. Ingat, kesihatan ialah dengan ilmu yang betul dan amalan yang berterusan. Saya Dr. Norman bin Muhammad Norawi. Kita bertemu dalam sesi yang seterusnya, insyaAllah.